Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan saya Mas Hendy. Dan pada kali ini kita akan ngebuat sesuatu yang sangatlah seru banget ya di sini ya. Mungkin yang kalian tunggu-tunggu, yaitu kita akan mencoba untuk tutorial bagaimana cara untuk menyelesaikan list 18 di permanent map di sisi stack 5, yaitu Spectrum ya, kontingensi konteks season kelima yang paling baru ini. Oke, langsung aja di sini kita langsung oke. Nah, di sebelum-sebelumnya sih gue udah coba ya untuk rotating side tuh sampai max list, cuman gue nge-record-nya itu offline aja ya. Nah, di sini kita akan coba aja lihat. Jadi ini untuk komposisinya kira-kira seperti ini ya. Ada musuh-musuhnya yang di kiri sampai yang di kanan. Di sini gue pasang 3 ini ya. Ini kalian bisa beli ini pakai 2 medal yang emas-emas itu pokoknya. Itu kalian bisa dapetin dari jalan sini ya. Oke, di sini gue akan pakai kesang ini di sini. Daerah kanan ya yang gue ini yang disable. Terus kemudian di sini gue nggak pasang ini, nanti kita akan kasih lewat musuh yang sekiranya 3 musuh kita kasih lewat. Oke, harusnya kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa yang gue pakai ya, ada sorter, sama ada orchid, sama ada vanilla, metal dan lain-lainnya. Ada mediknya, ada calcite dan amia, nantinya bakal kepake sebagai core banget pokoknya. Oke, di sini untuk support unitnya gue akan pasang lagi, kira-kira kita pakai mountain aja kali ya. Oke, dan kira-kira kayak gini, and let's go, kita coba. Oke, kita coba mainnya pelan-pelan aja kali ya. Oke, jadi kita udah masuk game ya. Dan pertama nih kita pasang dulu ya, kita pasang dulu vanilla di sini. Tadi sebenarnya gue udah coba record sih, cuman berapa kali gagal ya. Emang sih kadang gagal sih. Oke, kita coba lagi ya. Di sini pakai metal, di sini kita skill juga. Metal jangan lupa di skill. Oke, metal skillnya, terus nanti kita langsung di sini pasang ini. Terus nanti jangan lupa pasang healer dulu di sini, nah tinggal. Oke. Nanti kita kumpulin lagi ya. Kita kumpulin buat si Midnight. Oke. Pelan-pelan aja. Oke, sekarang kita kumpulin buat Midnight ya. Oke, Midnight kita pasang. Oke, so far so good semuanya ya. Nice parah. Oke, di sini gua akan coba mitil di sini. Satu mitil. Skill. Oke, cepetin bener kan? Kita cepetin dikit. Oke, ini skill aja. Terus di sini kita akan pasang devil sambil nunggu skillnya midnight. Sambil ini kita jalin juga DP-nya. Oke, devilnya maju ya. Oke, kita hadang dulu. Jiger. Midnight-nya skill. Oke, abis ini kita siapin buat si Sulter. Sulter di sini ya. Oke. Oke, ini harusnya dead nih musuhnya nih. Midnight itu lumayan sakit sebenarnya. Oke, ini kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu sampai masuk musuhnya yang panah-panah itu. Ayo, come on. Satu, oke, and let's go. Kita pakai aja langsung. Ini kita skill. Oke, di bagian kiri aman ya semuanya ya. Oke, nice. Oke, shotnya jangan diangkat dulu karena ada musuh-musuh yang di kanan itu ya. Jadi kita ban dulu. Oke, habis ini kita akan langsung pasang yang lainnya lagi sih. Oke, ini ya. Oke, ini kita angkat aja. Kita kasih lewat yang musuh yang pedang itu ya. Nah, terus di sini kita akan ganti ini dengan si Amia. Terus kita pasang skill, naik tinggalnya. Terus di sini midfield-nya. Oke, terus Silver S jangan lupa di sini, Silver S 1. Sama nanti kita pasang healing. Sambil ini kita angkat ya. Terus di sini kita healing Silver S-nya. Nanti langsung kita skill aja ya kalau bisa Silver S-nya. Oke, langsung skill. Untuk Amia jangan dipakai dulu skillnya, nanti aja. Tunggu yang ini turun semua ya. Oke, so far so good. Oke. Nice, pelan-pelan aja ya. Oke, ini kita skill. Takutnya si ini mati. Oke, langsung aja let's go. Jiger. Langsung ini kita angkat semua. Ini kita angkat semua, kita angkat semua. Oke, nice. Di sini kita pasang kalsit. Oke, ini so far so good nih. Oke ya. Oke, di sini kita pasang gravel buat nahan ini ya. Kita tahan dulu gravel. Oke, ini kita angkat.
kita ganti mountain aja kali ya. Terus di sini kita ganti shoulder. Oke, yang di kiri jangan lupa skill nih. Sip. Oke, ini kita ganti. Nanti kita akan pasang Skadi. Oke, ini kita langsung aja pasang Skadi. Let's go. Skadi di sini. Satu. Oke, itu sama skillnya satu di sini ya. Oke, nice. So far so good. Oke, sini kita tunggu aja bosnya. Sambil nanti tunggu skillnya Skadi ya. Oke, dia masuk ke dalam. And kita bakalan skill and kita asin-asin. Jeger, jeger, jeger. Saya bosnya mati sih. Oke. Nanti kita pasang Nightingale di kanan ya. Oke, ini Skadinya kita cut aja. Oke, pelan-pelan. Yes, di sini kita akan angkat. Oke, dia dead. Di sini kita pasang healing di sini. Gravelnya kita angkat nanti. Gravelnya kita angkat. Ini kita angkat. Nah, ini kita ganti ini aja. Oke. Nah, di sini nanti kita langsung skill aja ya. Nice, padas. Oke, ini kita pasang ini bayang-bayang sini ya. Kita pasang apa? Sangkar burung situ. Nah, beda itu ya, kenangan situ ya. Kena decoy istilahnya. Oke, ini kita langsung skill aja. Jebret, jebret, jebret. Kita kasih decoy lagi nanti. Kayaknya ini bisa ya, sampai listnya tinggi sih. Kayaknya bisa-bisa. Bisa banget, possible banget. Oke, di sini gua akan pakai harusnya Silver S berhasil sih. Bisa nge-skill ini Silver S. Oke, kita pasang decoy ya. Oke, decoy-nya dead. Kita pasang lagi decoy-nya. Jadi dia bakal nyerangnya ke situ ya. Kita pakai 3 healing. Oke, dan sini berhasil lah. Dan itulah tutorial guys, bagaimana cara untuk menyelesaikan di Risk 18. Jadi kita tadi pakai ini ya. Kasih lewat 3 musuh. 2 musuh guys. Kita kasih lewat 2 musuh kalau nggak salah ya tadi ya. Yang gede-gede itu pokoknya. Nah, jadi kita seperti ini guys untuk strateginya ya. Jadi kita pakai Skadi Alter. Karena kalau gua tadi nggak pakai Skadi Alter itu dia nggak bakalan bisa nge-kill boss yang tadi guys. Yang pakai bawa palu itu ya. Kalau yang di kanan sih gampang sebenarnya. Kalian tinggal bawa healing aja sebenarnya. Oke guys, jadi kira-kira sampai sini dulu untuk video kali ini untuk mainkan game Ark Next di tutorial yaitu Risk 18 di sisi Aztec 5 season 5 Risk 18 ya. Jadi strategi kira-kira seperti itu sih. Kan mungkin bisa kombinasiin lagi sih supaya nanti bisanya bisa di atas Risk 18. Tapi kalau sampai Risk 18 itu kalian berarti sudah bisa dapat modem ini ya. Dapat medal. Dapat medalnya ini ya. Yang udah diterim kanan kalian berhasil menyelesaikan ini di week yang pertama. Jadi kira-kira seperti ini tuh guys untuk video kali ini. Thank you udah nonton videonya. Jangan lupa senyum. Nanti gue akan coba main lagi game Ark Next kalau misalnya nanti ada lagi yang menarik ya. Oke, thank you and dadah. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame.